Tidak terlambat rasanya Melody nak mengucapkan tahniah kepada Supian Suhaimi yang telah tamat pengajian mendapat sarjana atau master dalam bidang komunikasi massa. Ini temubual bersama dengan Sufian Ajob. Kita dengar. Pian, congrats. Yep, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Telah menggenggam ijazah sarjana komunikasi massa. You pun memuanaikan walaupun segala drama yang you tempuhi untuk mendapatkan ijazah ini kan. Sebenarnya yang drama tu sebab sepatutnya tempoh pengajian tu adalah setahun setengah. Atas tuntutan kerjaya dan juga macam-macam benda yang berlaku, saya tak dapat nak grad dalam tempoh setahun setengah. Dia jadi dua tahun setengah. Tu yang rasa lega dan puas. Walaupun along the way dalam masa dua tahun setengah tu macam-macam benda yang berlaku, I manage to finish my masters, hadiahkan segulung ijazah sarjana ni kepada ibu bapa saya lah. Segala drama yang itu yang you masukkan, bukan drama yang sebaliknya. Yeah, bukan. Dia macam-macam lah. Yang tahu tu tahulah. Banyak sangat drama dalam masa 2 tahun setengah tu. Masing-masing ada orang-orang yang berbeza dalam drama. Selain daripada kita nak mengucapkan tahniah, ada sebuah abar telah melaporkan mungkin ada kesalahan teknikal sedikit. Dalam laporan tersebut menyebut you telah mendapat ijazah sarjana muda. Walhal, Pian telah mendapat ijazah sarjana iaitu master. Kekeliruan telah berlaku dan you telah membetulkan perkara tersebut di Twitter. Bila you membetulkan, banyaklah komen-komen yang you terima. Antaranya adalah Pian nak cuba belagak lah. Pembetulan itu dibuat untuk meluruskan kekeliruan netizen-netizen. Ada banyak yang nakkan kepastian. Dekat dalam artikel tu, saya baru saja tamat pengajian ijazah sarjana muda. Untuk memperbetulkan keadaan dan juga kira menjernihkan segala kekeliruan netizen tu, saya huraikan secara terperinci. Saya baru saja tamat ijazah sarjana iaitu master, bukan ijazah sarjana muda. Apa beza ijazah sarjana muda iaitu degree dan juga ijazah sarjana iaitu master? Sekadar untuk memperbetulkan istilah. Komen you apabila tindakan you untuk cuba membetulkan salah faham itu, tapi you pula yang orang dah salah faham terhadap diri you kan. Rasanya itu semua komen-komen netizen yang kita pun tak boleh nak tutup. Cukuplah sekadar orang tahu apa maksud saya yang sebenar. Tak ada pun niat nak belagak. Ramai lagi orang kat luar sana yang ada ijazah sarjana, yang grad on time, siap dapat anugerah pelajar cemerlang lagi. Kalau nak dibandingkan dengan saya, saya masih lagi jauh dengan orang-orang yang cemerlang di luar sana. Istilah belagak tu tak ada dalam niat saya. Mohon maaf kepada mereka yang mungkin terasa ataupun terluka perasaan sebabkan pembetulan yang saya buat itu sekadar untuk menjernihkan keadaan. Tapi tak kurang juga apabila you membuat penjelasan itu, tetap juga ada segelintir ini yang cuba mengaitkan you dengan kisah silam you yang lama. Orang kata walaupun you cuba nak betulkan apa pun, still si dia tu bukan milik you. Contohnya komen you apabila masih lagi orang cuba nak kaitkan Pian tak move on lagi dengan kisah silam you dan juga gadis itu, walaupun orang dah tahulah Elvira Loy. Saya nak ajak kepada semua netizen-netizen ataupun semua yang menonton untuk sama-sama move on. Masing-masing dah ada kehidupan masing-masing. Apa kata kita semua buka cerita baru, raikan kejayaan bersama. Masing-masing pun ada plan masing-masing dan saya doakan supaya apa yang dirancang itu dipermudahkan, bahagia sampai ke syurga. Semuanya, netizen dan juga penonton-penonton, saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang tak henti-henti memberikan ucapan tahniah kepada saya. Saya harap apa yang saya kecapi pada hari ini dapat inspire golongan-golongan muda dekat luar sana untuk sama-sama bukan saja kejar kejayaan, kerjaya, tapi pelajaran supaya kita mempunyai masa depan yang cerah. Terima kasih semua.